antusiasme warga mengikuti vaksinasi COVID ini sangat tinggi. Untuk alurnya, setelah dipanggil petugas, peserta bisa menuju meja pendaftaran, bisa dilihat untuk proses verifikasi data. Proses verifikasi data peserta vaksinasi COVID. Ini untuk proses pemeriksaan kesehatannya oleh tim vaksinator. Jadi sebelum dipenyuntikan vaksin, warga terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, meliputi tensi atau apakah warga memiliki penyakit penyerta. Bila dari hasil pemeriksaan tim vaksinator kondisi fisiknya mumpuni untuk penyuntikan vaksin, maka akan dilakukan, baru bisa dilakukan penyuntikan vaksin. Alurnya diatur, sudah diatur oleh petugas. Proses pemeriksaan kesehatan oleh tim vaksinator bisa dilihat. Untuk penyuntikan vaksin. Alurnya bisa dilihat. Terakhir untuk penyuntikan vaksin. Proses penyuntikan vaksin yang bagi peserta yang sudah dinyatakan kondisi fisiknya mumpuni oleh tim vaksinator. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.